panjang jalan banyak ngelewatin ini nih, air-air yang melintas kayak gini nih. Datang dari atas saya, dari pegunungan sana tuh airnya. Subur lah. Kembali menuju tuh, mau ke sana kita tuh. Tuh ada situ ada rumah. Wah, ada kegiatan, kita coba zoom. Nah, ini rumahnya ini. Ini rumah anggota jemaat yang di Batu Bedil. Ah, Pak Farid ini sambil jalan bawa ransum. Iya. Rumah Pak Hermawan, Kang Awan, sama Pak Ayat. Ini di samping kita ini nih jurang tuh. Tuh. Ah. Ini pohonnya pun wah tuh menjulang tinggi. Tuh. Ini masih kelihatan nih hutannya, hutan masih perawan ini hutannya ini. Belum terjamah. Wah, Pak Komar juga menyusul. Hati-hati jalan licin, hujan. Berjurang-jurang nih hadapan kita. Ini nih air pas di hadapan kita nih. Sot, jauh, panjang, tinggi terus dari atas sana. Nih. Ini juga sungai ini di balik pohon-pohon ini. Nih, Pak Komar juga nih. Lagi mendokumentasikan. Iya. Waktu Pak Farid udah jauh meninggalkan. Eh. Hah? Betul. Ini bawaannya, masya Allah. Oke, kita masih menyusuri jam setengah, hampir jam 5 sore. Jam 5 sore masih di dalam pedalaman hutan. Hutan Batu Bedil. Hah. Ini jalannya jalan setapak. Nah, di belakang ini Pak Farid sama Komar. Ya. Tuh. Wah. Mantap. Nih, di depan kita ini tuh. Wah. Hutan masih. Hutan. Kita jalan sekitar 1 jam untuk keluar dari hutan ini. Ya, tergantung fisik. Ya. Kehadapan Hadrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.